Assalamualaikum, temenin aku workout yuk, ngebakar kalori sisa-sisa lebaran. Nah, hari ini aku mau jogging di lapangan Prawatasari Joglo Cianjur. Lapangnya luas banget. Kalau hari Minggu biasanya dipakai untuk CFD, dan hari biasa banyak juga yang olahraga. Zaman sekolah dulu sering banget ke lapang ini karena praktek olahraga. Secara lokasi sekolah itu deket banget sama lapangan Prawatasari Joglo ini ya. Nah, jarak dari rumah ke lapangan Prawatasari Joglo itu kurang lebih memakan waktu selama 10 menitan, jadi nggak terlalu jauh. Seneng banget kalau jogging di weekday kayak gini, karena biasanya nggak terlalu ramai. Yeay, akhirnya sampai. Kita ngambil karcis parkirnya dulu ya. Lihat deh, banyak juga yang lari ya, padahal ini weekday loh. Nah, ini aku bawa bekal minum yang banyak dari rumah, biar enggak kehausan. Waktunya lari, ternyata lumayan capek ya. Udah lama banget enggak lari, karena biasanya aku olahraga di rumah. Yoga atau semacam aerobik sambil lihat tutorialnya di YouTube. Ini aku istirahat dulu ya, sambil melihat suasana lapangan Prawatasari Joglo Cianjur ini. Menurut aku, olahraga itu penting banget ya, untuk menjaga stamina dan tentunya agar tubuh senantiasa bugar. Meski untuk memulainya agak sedikit susah dan kadang agak mageran gitu. Nah, salah satu resolusi aku di 2022 adalah agar aku bisa meluangkan waktu untuk olahraga. Olahraga merupakan wujud dari cinta terhadap diri sendiri. Nah, di sini juga ada taman hiburan untuk anak-anak ya. Masuknya terjangkau sekali, hanya dengan Rp7.000, anak-anak bisa menikmati wahana permainan yang ada di sini. Setelah cukup lelah, akhirnya kami putuskan untuk pulang sambil mencari sarapan terlebih dahulu. Sarapan bubur memang paling pas ya. Ini bubur langganan kami. Tempatnya enak banget. Terus juga buburnya benar-benar enak dan yang pastinya bersih. Terus juga di sini tuh selalu laris manis ya. Alhamdulillah masih kebagian. Ini adalah porsi terakhir. Yeay, saatnya makan bubur. Habis olahraga, rasanya gerah banget. Saatnya mandi dan skincare-an, tentunya dengan memakai produk dari Scarlett Whitening. Ini aku pakai yang acne series ya, karena sedang ada jerawat kecil di muka aku. Wah,
excited banget sama facial wash acne dari Scarlett. Nambah lagi nih koleksi acne series aku. Acne facial wash ini kaya akan kandungan bahan alami yang dapat membantu membersihkan wajah dari kotoran yang menyumbat pori-pori, mencerahkan noda bekas jerawat, dan merawat kulit berjerawat. Kandungan yang terdapat dalam Acne Face Wash ini terdiri dari seaweed extract, magot hidrosol, vitamin C, tea tree extract, lemon water, jeju rosemary, jeju aloe vera, centella asiatica, dan pomegranate extract. Lihat deh, lucu banget ya facial washnya. Berwarna ungu dan ada buliran ungu. Teksturnya gel banget dan wanginya lemon seger. Aku langsung aja ya cuci muka. Jujur sih seger banget di muka. Dan busanya dikit, bahkan hampir enggak berbusa sama sekali. Dan ringan banget di muka. Nah ini setelah aku bilas, muka jadi lebih fresh dan lebih cerah dari sebelumnya. Terus juga aku merasa rileks banget. Lanjut, aku pakai acne serumnya dan acne day creamnya. Nah, ini muka jadi rileks banget ya. Semua produk Scarlett Whitening ini aman, sudah terdaftar di Badan POM, halal, dan yang pastinya not animal tested. Harganya juga terjangkau, hanya 75 ribuan. Follow ya IG dan juga Shopee-nya. Udah nemenin perjalanan aku hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel aku Yasinta Sinta. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram aku Yasinta Official. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.